Hello guys, balik lagi di channel Diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Len, karakter utama yang menurut gue nggak mendapatkan spotlight yang seharusnya dia dapatkan, karena cerita Seven Knights ini jauh lebih berfokus kepada Rudy. Nah, tapi di sini kita akan sama-sama lihat bagaimana Len mendapatkan awakening atau kekuatan barunya. Apakah setelah ini dia akan lebih berguna? Yuk kita lihat sama-sama. Iparaji 같은 것들 감히! Go! Len, 너의 전장은 저 너머에 있어. 가라, 내 따라. 파괴의 힘. 피네, 내게 그 힘을 줘. 렌, 이 힘은... 세인을 쓰러뜨리려면 그 힘이 필요해. 피네, 날 믿어줘. 엄마, 해냈어요. 보고 있어요? Nah, itu dia tadi cerita tentang bagaimana Len mendapatkan awakening atau kekuatan barunya. Akhirnya setelah sekian lama, Len mendapatkan peran besar dalam cerita Seven Knights 2 ini. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah setelah ini Len akan kembali memegang peranan besar dalam cerita Seven Knights? Atau dia akan tenggelam dalam bayang-bayang Rudy? Coba tulis di kolom komen ya. Oke, sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye!